Welcome to Jeglungan Sewu Lur. Ini wisata. Wisata jalan Dongko Kampak. Ini ada bagi sedikit. Dulunya jalannya kayak gini loh. Aspal itu koreanan. Ini masih bagus. Ini kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusan Lur. Di video kali ini saya mau riding ke tempat urut sana. Ini ngurutin bapak. Pak itu habis kerja efek cengkeh ini mbuh boyok loro mlaku lagi grup gitu loh. Dan untuk hari ini saya antar urut. Kedong kok ke tempat biasanya saya nganterin mak yang kemarin itu. Belum anu kita ngampiri anu. Iki lek. Iki lho. Ngur ya. Kae. Asik kok nggih. Nggih. Iki cukup pesenan. 59 ya. Kira 59 nggih. 59 kali paket tok niki. Nggih. Iki. Papat. Amat sing sewu. Nggih. Saman sing ganteni daerah kene to? Nggih kula. Nggih, biasane Pak E sing beda vario. Asugeng biasane. Oh, iki dalem sama. Kula Sumber Bening, Pak. Sumber Beninge pundi? Sumber Bening Kojur, Celak Patung Mendo. Eh, ya. Dulur kuwi niku ono. Sinten? Besuk Sukimin. Besus. Cedake nggon Pak Co. No. Oh, niku anu, pelem. Pelem. Tepeh tepeh niku. Saman patung kudu sing dhuwur. Kudu sing mriki. Ujur dheke nek kati. Nggih, nggih, Mbak Mbak Kati. Nek dulure dhewe iki Pak sapa? Jamin Bote. Oh, Jamin Boto SD setunggal. Nggih, suwun Mas ya. Nggih, matur. Wong sing wingi iki obate boyok, Mas. Eneng obate boyok. Kita tanggal 12 kok. Terus. Monggo, Mas. Nggih, nggih, kata satu. Nggih. Ambil paketan beli obat sakit pinggang sama lampu spion. Kojur ke sebelah ndi to? Kojur ya kuburan patung kok. Lapangan ngono. Di jembatan lah. Oh alah. Tak kira le patung wedhus ndhuwur. Iku kan arep nyang nggon sono. Soalnya dia masih baru untuk tukang paket ya, kang kurir ya. Menurutku uangnya nomor berapa ya? Enggak kayak yang kurir Shopee itu, peh. Ini wallet banget uang-uangannya. Kalau kan Dongko itu jalurnya agak jelek banget. Kono. Sing arah rono iki lemu biyet sukete. Ya.
Kulon tujuh gelungan Sewu lur. Ini wisata, wisata jalan Dongko Kampak. Ini wisata jeblukan Sewu ini. Es, nggak akan nanti pilih mulai dari sini. Nah, lur, kudu pinter-pinter golek dalan. Sing kelewatin di. Namanya wisata jeblukan Sewu. Destinasi wisata gitu. Kalau pengen merasakan sensasi berkendara genjok-genjok, silahkan main jalur Dongko Kampak. Biar bisa merasakan sensasi kentul-kentul. Ini jalan ini 8 tahun ada dulunya di aspal. 8 tahun lebih udah hancur kayak gini, nggak ada perubahan sama sekali kok. Ojek Grab mungkin nih. Kerket-kerket sekolah gue. Jalannya jelek banget. Ini ada bagus sedikit. Dulunya jalannya kayak gini loh. Mas paling itu koreanan ini masih bagus. Ini kayak gini. Ini yang udah umur 8 tahunan. Dan di bawah sini juga udah hancur. Kayu itu yo di bawah ini ada rumahnya YouTuber ku kundang itu bangun apa batu YouTuber tuh. Sudah mulai masuk kamu juga di depan sana YouTuber Mas Anu Fauzi. Saya juga gitu bertrail. Kalau yang di atas tadi itu nggak tahu sih itu berapa. Di sini juga hancur jalannya ya Allah. Cor-coran, si aspal
Mas paling tak beri terserah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ke malam Melayu yang ngarep itu ya. Udah lah. Kamu apa enggak yang ini kayu? Ya tuh nak sarap. Tunggu deh. Monggo. Cepat elarnya dia mataku blau nanti temen. Nyawa? Urat beripat cerai elar beripat elar blau. Yo, good. Ya. Iya kan urat-urat sama gak? Oh, yang beripat itu selawas enggak, urat-urat gak ada yang sudah omong jadi gak omong ini diobatnya apa jamu ini? Oh, rata saatnya pulang lur. Serang guru rasa ya tenang. Jangan kaya bonusnya. Pas neng di, pas neng pergi. Wah, pas neng pergi ni apa saurungnya? Olah mape ngambil? Epe cengkeh aku kelenus. Dari toko online. Lur, kita unboxing beli online.
ini udah paketan, yang satu paketanku, yang satu ini beliin Pak Poh Bojo. Kemarin tuh cari obat Oroboyo, dan di toko offline itu enggak ada nih. Nah ini obatnya, lumbar spin kolok gel ini loh, katanya cocok ya apa mandi, tapi enggak tahu. Iyalah, kecil banget segini loh lur, ini obat dari Cina, harganya 30.000 satu ini, yang kecil berapa mili? Ini 20 gram. Ayo beras sebenarnya kok bisnya ndak ukur berlarang antek. Kita koyo wedan kaya rasukan rasukan. Dan ini paketan saya. Mari kita unboxing. Kemarin beli lampu sekalian sama spion. Oke. Wah, tapi ini, tapi cilik lur, tapi cilik ini sak. Waduh. Ya terus lampunya nih jilin deh. Uang ada paketan ada dua. Ya, spion satunya dua nih, es gisi cupe. Tapi ya cilik ya. Lampu kota. Kita pasang langsung. Akhirnya udah selesai, udah matuk. Ini spionnya spion kecil, jadi tampilannya kayak gini, nggak terlalu ndaplang. Tapi nggak tahu sih kena tilang apa enggak ke kota. Tampilannya gede sih, mudah-mudahan enggak sih ya. Uji coba. Oke, mungkin untuk perjalanan vlog kali ini cukup di sini. Terima kasih yang sudah menonton, sudah mengikuti video saya sampai akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.